Ya baik, diucapkan terima kasih kepada Pak Wayang selaku Ketua BPP Wilayah Kerja Kecamatan Ture yang baru saja membawakan beberapa kata sambutannya. Kita melangkah ke acara yang ketiga. Yaitu profil perusahaan dan penjelasan dari DI Group. Ini saya mengintip tulisannya kecil. Yang langsung dibawakan oleh leader regional langsung dari Ibu Kota Jakarta untuk membawakan, menjelaskan secara langsung kepada petani andalan Parigi Motong tentunya. Untuk itu saya undang dengan hormat kepada Ibu Ana Rita, dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak MC kita. Kita berikan aplaus dulu buat pamula MC kita yang luar biasa. Kurang meriah Pak, tepuk tangannya kurang meriah. Coba lebih meriah lagi. Oke. Saya ucapkan selamat datang kepada semua mitra-mitra petani andalan yang ada di Desa Antasari secara umum. Terima kasih Bapak Wayan Netra, terima kasih Bapak Sri Ayu, terima kasih juga terutama buat Bapak Kepala Dusun, Bapak Gilang, juga Bapak Ketua Adat, Bapak Rizky, juga yang saya kasihi juga Bapak Eka, Kepala Subak yang ada di daerah Antasari yang telah mendukung sehingga terjadinya acara ini berjalan dengan baik. Kita berikan aplaus buat mereka semuanya. Baik, tapi ada istilah mengatakan Pak ya, tak kenal maka tak sayang, betul ya Pak ya? Iya, walaupun tadi saya sudah dikenalkan, saya mau berkenalan sekali lagi Pak. Saya Ibu Ana Rita. Saya tinggalnya di Jakarta. Tapi sekarang saya ada punya tempat juga di sini di daerah Tolai. Di Tolai kami punya toko di perapatan SMA Gunung Sari. Jadi kalau bapak-bapak nanti mau ada tanya-tanya, mau ada misalnya perlu-perlu, boleh cari saya di sana Pak ya, di perapatan SMA Gunung Sari, Jalan Trans Tampin Pura. Saya ada di sana. Bapak ada kesulitan, Bapak ada pertanyaan, gak usah jauh-jauh tanya ke Jakarta Pak, tanya aja di toko kami di sana. Kami siap membantu ya. Baik, selamat datang buat para petani andalan semua. Bertani organik bukan suatu pilihan.